Media Seller. Sarah Azhari memang jarang lagi mengisi dunia hiburan, namun di Instagram dirinya tetap eksis. Dia juga masih senang berpose seksi, seperti pamer belahan dada. Di usianya yang ke-42 tahun, Sarah Azhari tetap awet muda dan kulitnya sangat kencang. Bahkan jika dilihat saat pose mengumbar belahan dada pun, tampak tak ada kerutan sama sekali. Pesona Sarah Azhari juga seolah tak luntur, terlihat dari sesi photoshoot bersama Yansen Setiawan. Tampilan seksinya itu semakin menarik karena melibatkan makeup artis Tia Azhari, yang merupakan saudara kandungnya. Netizen pun langsung memuji penampilan model seksi yang eksis di era 90-an ini. "Sayang ngefans banget sama Mbak Sarah," kata netizen. Namun, ada saja netizen yang mengomentari penampilan Sarah Azhari yang fokus dengan belahan dadanya. "Tenya kok kayak turun gitu ya," ungkap sang netizen. Untuk diketahui, Sarah Azhari adalah seorang model asal Indonesia. Wanita kelahiran 16 Juni 1978 ini merupakan pasangan dari Pedro Carrascalao. Berbeda dengan sang kakak yang banyak membintangi film, Sarah Azhari lebih sering berkecimpung di dunia modeling. Koleksi filmnya berbanding jauh dengan sang kakak, jika Ayu Azhari bisa dianggap sebagai salah satu aktris senior di Indonesia. Sarah hingga hari ini hanya pernah tampil di 5 film saja. Debutnya di dunia film terjadi ketika ia berumur 20 tahun. Sarah saat itu beradu akting dengan aktris senior Christine Hakim di film Daun di Atas Bantal. Meski merupakan film debutnya, namun film ini bisa dibilang meraih banyak prestasi. Salah satunya dalam festival film Cannes tahun 1998. Sarah juga merupakan salah satu aktris yang kontroversial karena tersandung berbagai macam kasus. Di antaranya adalah kasus pemukulan wartawan pada tahun 2005 dan kasus penyebaran foto-foto tidak senonoh 3 tahun berselang. Sarah Azhari, artis cantik era 90-an itu sejak tahun 2011 memutuskan untuk tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Menyusul satu tahun berikutnya, putra semata wayangnya yaitu Albany Ray ikut diboyong ke negeri Paman Sam. Keputusan dadakan itu sempat mengagetkan para penggemar Sarah Azhari dan publik di Indonesia. Banyak yang mempertanyakan kepindahan Sarah Azhari ke negeri yang waktu itu dipimpin oleh Barack Obama lantaran sudah tidak tahan dengan sejumlah pemberitaan negatif seputar kehidupan pribadinya. Ada pula yang menyebutkan Sarah Azhari dan Albany Ray hijrah ke Los Angeles karena sudah tidak akur lagi dengan keluarga besar Azhari.